yang belum didapati bersalah dalam mahkamah, baru dipanggil untuk mengambil statement dan sebagainya, dah dia pakai baju oren. Bila pakai baju oren ni, persepsi rakyat, naratif rakyat, orang ni dah bersalah. Walaupun belum didapati bersalah di mahkamah, tetapi di persepsi mata rakyat, individu tersebut adalah bersalah. Akhirnya apa jadi? Masalah keluarga mereka, mental mereka, persepsi rakyat terhadap mereka berubah. Jadi kita inginkan satu SOP yang lebih tertib. Di mana selagi OKT ataupun yang dituduh itu belum didapati bersalah, baru nak ambil statement, perlu dirahsiakan. Siasatan perlu dirahsiakan. Kerana kalau kita wawarkan siapa yang kita nak siasat, dia boleh buat macam-macam cara lagi untuk lari daripada siasatan. Jadi lebih baik kita mengambil pendekatan. Selagi siasatan itu dijalankan, mengambil statement dan sebagainya, saya rasa prosedur itu janganlah kita terus menghukum OKT tersebut sebelum didapati ada prima facie terhadap beliau. Tetapi bila ada kes yang dilihat boleh dituduh, barulah SPRM boleh memaklumkan kepada media dan juga kepada rakyat, ada kes yang berlaku, ini adalah orang yang kena tuduh.